berkunjung di Komplek Keraton Yogyakarta di bulan Ramadan, jangan lupa untuk mampir menyusuri gang yang ada di belakang saya ini. Tapi tenang, ini bukan gang biasa, melainkan ini adalah Pasar Sore Ramadan Kauman yang terletak di sekitar Masjid Kauman atau Masjid Gede Ngayogyakarta. Meskipun lebarnya hanya sekitar 2 meter saja, tapi tempat ini ramai sekali dipadati oleh penjual dan juga pembeli. Pasar ini sudah ada sejak tahun 1970 dan buka mulai dari jam 3 sore. Pasar ini terkenal menjual aneka takjil tradisional dan legendaris. Seperti yang saya pegang ini nih, ini adalah kicak. Kicak merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan yang sudah ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula, ada kelapa parut, buah nangka, ada pandan, dan juga vanili. Untuk bungkusnya sengaja menggunakan daun pisang karena memberikan rasa yang lebih nikmat nantinya. Sedangkan untuk makanan beratnya, ini ada makanan adaptasi ala Jawa, yaitu pecel capcay. Ini ada pecel sayur yang nanti atau capcay sayur yang nanti akan disiram dengan sambal pecel. Selain itu juga untuk minumannya sendiri nih, di sini yang menjadi khas adalah wedang sirsak. Waduh, udah lengkap dong ya, udah ada takjil, ada juga makanan beratnya dan nanti ada minumannya juga. Tapi buat Anda yang akan berkunjung ke sini, disarankan untuk menyusuri pasarnya ini terlebih dahulu sampai selesai, karena selain berbelanja, tapi tempat ini juga bisa untuk ditawar. Oleh Rizky, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.